Siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan dan nikmat-nikmat ini kita bisa gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum siang hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah ayat dalam surah At-Taghabun ayat 14, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu merupakan musuh bagi kamu. Dan jika kamu maafkan dan berlapang dada dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang musuh. Musuh itu kan apa ya, sesuatu atau seseorang yang akan menjerumuskan kita, akan menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah ingatkan kepada kita, musuh itu ternyata tidak hanya dari luar, bukan di luar sana. Allah mengatakan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu berpotensi menjadi musuh buat kamu. Ini penting buat kita. Azwaj itu memang jadikan istri, tapi bisa juga suami. Istri bisa menjadi musuh buat suami, suami bisa menjadi musuh buat istri dan anak-anak. Maka hadirin, siapapun kita hendaknya waspada dan yang berikan pendidikan, bimbingan yang baik, pengajaran yang baik kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi musuh. Apalagi sini banyak anak-anak siswa MTs, MA ya. Ini bagaimana kita bisa menjadi anak yang bukan menjadi musuh kepada orang tua kita, tapi pendukung orang tua, pendukung suami, pendukung istri dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini turun, sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang sababun nuzul ayat ini. Ini tentang apa ya Ibnu Abbas? Beliau menceritakan bahwa pada masa Nabi ada ahlu Makkah, sebagian orang Makkah yang aslamu, masuk Islam. Mereka masuk Islam, kemudian ketika akan ngaji kepada Nabi, akan berkunjung kepada Nabi SAW untuk belajar, ini anak dan istri melarang, jangan-jangan Pak, mau ngaji dilarang, jangan-jangan. Akhirnya kalah, gak ngaji, besok itu dilarang terus, berkali-kali dilarang oleh anak istrinya. Sampai ketika kesempatan ada, dia bisa ke Rasulullah, ngaji dalam Rasulullah, dia dapat teman-teman yang Islam bareng dengan dia, udah pernah pinter-pinter. Wah, udah pinter-pinter nih katanya. Saya terlambat ngaji kepada Nabi-Nya. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Istri dan anak menjadi musuh dia.
untuk bisa ngaji kepada Rasulullah dihalang-halangi. Maka hadirin siapapun kita, hati-hati. Karena musuh tidak di luar satu jatah, di dalam rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita berpotensi menjadi musuh. Maka berikan pendidikan yang baik. Dan kadang kita mau ngaji, istri melarang. Kita mau ngaji, anak melarang. Imam Mujahid mengatakan musuh di sini bukan musuh artinya yang nyata, tapi rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada istri, itu buat kita gak mau ngaji. Bisa gitu, gak mau berbuat baik gara-gara cinta. Maka ketika Rasulullah ditemui cucunya Hasan Husain, lalu memeluknya, Rasul berkata, sesungguhnya anak itu menjadikan mabkholah, orang menjadi bakhil, menjadi orang menjadi penakut. Karena cinta kepada anak, menyumbang masjid gak jadi, buat anak makan. Karena cinta kepada istri, mau bantu gak jadi, kenapa? Buat istri belanja. Hadirin, jadi kata Imam Mujahid bahwa musuh di sini bukan dia musuh kita, tapi rasa cinta yang ada di hati kita buat kita terhalang berbuat baik. Rasa cinta kepada anak membuat kita terhalang berbuat baik. Ini yang dimaksud aduwallahu. Maka Allah fahdaruhu, waspadalah. Maka hati-hati ngadik-adik nih, nanti kejar istri yang benar, ya, kejar suami yang baik. Supaya apa? Menjadi pendukung-pendukung kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah bulan Syaban. Sudah bulan Syaban kan ya? Berarti sebentar lagi bulan Ramadan. Di sini persiapan kita untuk sukses di bulan Ramadan. Ayo tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan amal soleh kita. Tingkatkan kebaikan kita. Quran dibuka, dibaca. Sholat malam hidupkan, malam-malam hidupkan sholat malam. Puasa perbanyak puasa. Untuk apa? Persiapan kita. Ini udah bulan Syaban. Hadirin kembalikan di atas tadi, ketika sahabat Nabi Ibn Abbas menceritakan bahwa itu tentang orang-orang Makkah yang mau ngaji pada Nabi halangnya istrinya. Dia mau marah tuh. Duh, ini gara-gara anak istri saya. Maksudnya hukumlah katakan begitu. Maka lanjutan ayatnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Namun jika kamu maafkan dia, belapang dada dengan kesalahan dia dan mengampuni dia, anak istri yang berbuat salah, kau maafkan dia, kau ampun, kau belapang dada, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya hadirin, ketika menghadapi kesalahan anak istri, jangan main hantam kromo, jangan main sikat satria. Tapi bagaimana kita berlapang dada menghadapi kesalahan anak kita, berlapang dada menghadapi kesalahan istri kita, bahkan suami kita misalnya, berlapang dada memaafkan, mengampuni, menerima. Tapi terus berikan nasihat, berikan ujangan, pendidikan, pengajaran. Kenapa? Hal ini merupakan sifat Allah. Fa innallaha ghafur, Allah Maha Pengampun lagi Rahim, Maha Penyayang. Hadirin yang saya hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tentang harta. Ini kan bahwa ketika sahabat Umar bin Khattab itu menjawab, Rasul, harta apa yang bisa kita ambil? Harta apa yang kita miliki? Ini ketika ayat tentang fiddah, dzafiddah, tentang emas dan perak itu nyata nanti akan bisa menjadi penyebab seorang disiksa di neraka. Sahabat tanya, ayyul mal nattakhid? Kalau gitu harta mana bisa kita ambil? Kata Umar, saya nanya kepada Nabi nanti. Ya, ketika Umar sahabat Nabi, dia berkata, Rasul, ini para sahabat tanya nih, harta apa yang nattakhid yang bisa kita ambil? Kata Nabi, apa? Qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inu ilal dar akhirah. Harta yang bisa kita ambil ada yang pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir.
wa zaujatan tu'inuhu ilal akhirah. Dan istri atau suami yang bisa menolong menuju akhirat. Maka selektif buat adik-adik, nanti kalau mau mencari suami, cari istri, cari istri yang bisa menolong kita menuju akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini sekilas yang bisa sampaikan layang pandang tentang At-Taghabun ayat 14. Intinya apa? Waspada bahwa musuh ternyata tidak jauh-jauh di sana. Tapi ternyata anak dan istri kita, kalau kita enggak pandai mendidik mereka, kita enggak bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka, mereka berpotensi menjadi musuh kita, menjadi orang yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, buat kita jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.